keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 jadi polemik buat tuan rumah Indonesia. Presiden Jokowi janji akan cari solusi terbaik dan FIFA tahu akan hal itu. Gelombang unjuk rasa penolakan kedatangan Israel di Piala Dunia U20 jadi polemik. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus menjamin keamanan dan keselamatan tim-tim peserta Piala Dunia U20. Sebenarnya sudah ada rencana untuk menunjuk Bali sebagai home base timnas Israel U20. Apa daya, drawing Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar di Bali pada 31 Maret mendatang akhirnya dibatalkan. Itu jadi pertanda buruk buat Indonesia selaku tuan rumah. Presiden Jokowi tahu akan hal itu dan bahkan menurutnya, FIFA pun sudah mengetahui aksi-aksi penolakan keikutsertaan Israel. Maka, Presiden Jokowi sudah mengutus PSSI untuk bertemu FIFA di markasnya FIFA di Swiss. Jokowi juga menegaskan kalau keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 tidak akan mengubah politik luar negeri Indonesia yang selalu mendukung Palestina.